Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jumpa lagi bareng Cita TV, masih dari Pasar Sapi Pon Lajakan, teman-teman. Ini masih di hari Senin Pon tanggal 8 November 2021. Bebonan pilihan yang ada di pasar ini. Salah satu ada si metal. Ini sudah beranak 3 kali, ini buka harga 21 juta, teman-teman. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Babona jumbo pilihan Pasar Pon Lajakan. Sudah beranak 3 kali. Jumbo. Dari segi posturnya, teman-teman. Dari segi posturnya seperti ini. Dari kepalanya, kaki-kakinya. Kita coba untuk tunggai kok 5 juta lah oleh. Siap. Garansi. Orang motor pas ini. Baboran Pasar Pon. Ya, seperti ini tuh kualitas sapinya. 21.500. Bisa nego ya. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Dan juga ini ada pegonnya ini. Harga berapa sih itu, Bos? 21. Sudah berapa? Hamil ini, Bos. Ada suratnya ya. Oh, ini ada suratnya. 5 bulan. Ah, direk ini, Bos. Hamil 5 bulan. Oke. Ya, ada suratnya, teman-teman. Hamil 5 bulan. Atau bunting ini. Nah ini. Wis mana pe piro niki, Bos? Sudah beranak berapa, Bos? Lagi beranak hamil perdana ya ini. Tukar harga berapa, Bos? 21. Harga 21, teman-teman, seperti ini kualitas sapinya. Ada juga babonan super dan juga ada sapi bunting super. Ini buka harga 21, ini hamil perdana ternyata, teman-teman. Dari segi posturnya sapinya emang tinggi ini. Emang benar-benar tinggi ini. Seperti ini. Ini hujan rintik-rintik dari tadi ini. Ini para pembeli pada pulang dikarenakan cuaca pasar hujan. Ini kondisinya. Salah satu di sapi beboran dan juga sapi bunting ini buka harga 21. Ini hamil perdana ini. Seperti ini dari segi posturnya. Dari kualitas sapinya, Pasar Pon Lajakan ya, kualitas sapinya bagus ini. Untuk babonannya yang depan sana ini ada si metal babonan, sudah beranak 3 kali, buka harga 21.500. Terus yang ini ada bunting perdana, teman-teman. Nah, ini buka harga 21. Dari segi posturnya ini tinggi. Hampir mirip sapi PO ini. Tapi kalau ini kan bulunya ada, tapi gembelnya seperti PO. Bertanduk hamil perdana, teman-teman. Seperti ini. Hah? Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Masih di sapi-sapi babonan Pasar Pon Lajakan, teman-teman. Ini soalnya lewatnya susah sebelah sini. Buka harga ini 21.500 tadi. Sudah beranak 3 kali. Si metal. Seperti ini kualitas sapinya. Oke, dan kita lanjut ke sapi berikutnya, teman-teman.
Yang sebelah sini pasti deretan sapi gabonan semua ini. Ada yang keringan. Seperti ini sapinya. Kita coba review soalnya ini. Kita coba review 11 ini, teman-teman. Ini sapinya. Ada limusin. Ini mungkin orangnya lagi sibuk, kita coba. Iya. Yang paling timur sana ada Mbak Karnawi, kita coba untuk samperin, kita coba tanya-tanya Mbak Karnawinya. Beliau adalah seorang pedagang sapi, yaitu di sapi-sapi babonan atau sapi betina. Halo Mbak. Sapi ini di Mbak. Nah, ini. Gua pira sampean, Mbak? Bawa 8, laku 4 ya. Oh, istimewa pagi-pagi kelarisan Mbak Karnawi. Ini harga berapa, Mbak? Ini, Mbak. Ini harga berapa ini? 16. Harga 16 juta. Ini doro apa babon, Mbak? Babon manak 1. Babon manak 1 ya. Ini harga 16 juta. 15,5. Nah, ini. Salah satu musim. Terus juga ini 15,5 manak 1 ya. Ini di lapaknya Mbak Karnawi. Beliau bawa 8 ekor, laku 4, Pak. Dah, wedian istimewa ini. Pagi-pagi sudah kelarisan 4 ekor. Terus yang sampingnya, Mbak. Kira-kira, Mbak? 15,5. 15,5 ya. Doro apa babon, Mbak? Babon manak 1 nih, rata-rata sapinya itu babonan manak 1, teman-teman. Harga dari iki pampiro, Mbah? 16,5. 16 iku pampiro? 15,5. Harga dari 15,5 sampai 16,5. Terus sing setunggal ini iki, Mbah? Gunmu sing riki. Kare telu to iki. Ini ternyata ini dagangannya Mbah Karawi tinggal ini, teman-teman. Dari harga 15 sampai 16,5. Rata-rata babonan manak 1 kali. Nah, seperti ini untuk kualitas sapinya. Di Pasar Pon Mula Anjaken. Mbak Karnawi ini adalah seorang pedagang sapi. Beliau beralamatkan di daerah sampai nomor ini, Mbak? Laling Wiroto Kaliori Rembang, Jawa Tengah. Seperti ini. Lali, Mbah. Ini juga ada babonan pegon mana 1 kali, buka harga 15,5 ya. Masih bisa nego ini, teman-teman. Seperti ini. Untuk kualitas sapinya. Di sapi-sapi bakalan Pasar Pon Mula Anjaken. Ini hujannya semakin lama semakin lumayan ini ya. Ini kameranya pun basah kuyup ini. Seperti ini. Ada dagangannya Mbak Karnawi, tinggal sisa berapa? 3 ekor atau berapa ini? 15 lebih. Harga dari 15 juta sampai 16.500. Rata-rata sapi babonan mana 1 kali. Seperti inilah. Dan inilah situasi dan kondisi dari Pasar Sapi Pon Mula Anjaken. Soalnya ini hujan rintik-rintik, sebagian pembeli itu pada pulang. Yang ada ini adalah para pedagang semuanya ini, kebanyakan. Oke, teman-teman, dikarenakan hujannya agak kencang, agak deras ya, ini tidak mungkin saya lanjutkan. Kita break dulu, kita nantikan, lanjutkan nanti kalau ada momen-momen, ada cuaca yang agak mendukung ya. Oke, mohon maaf teman-teman. Demikianlah review kami dari Pasar Pon Mula Anjaken, tepatnya dari Senin Pon, tanggal 8 November 2021. Sapi-sapi babonan tadi ada yang superan, ada simetal dan juga ada bacon, ada yang bunting perdana tadi, harga 21an. Terima kasih buat teman-teman yang selalu pantengin channel Jinak TV. Semoga bermanfaat. Salam dari kami, Jinak TV.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia. Salam sehat, salam sukses. Amin. Thank you.